Sejumlah harga kebutuhan pokok atau harga pangan di Jakarta mengalami penurunan pada beberapa komoditas, pada Sabtu, 15 Oktober 2022. Dilansir dari laman info pangan Jakarta, komoditas yang mengalami penurunan adalah komoditas cabai. Cabai rawit hijau turun tipis Rp731 dari sebelumnya Rp42.361 per kilogram menjadi Rp41.630 per kilogram. Cabai rawit merah juga turun Rp1.187 menjadi Rp59.195 per kilogram, sebelumnya Rp60.382 per kilogram. Selain harga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, kebutuhan pokok lain yang juga mengalami penurunan adalah cabai merah keriting turun Rp957 menjadi Rp60.553 per kilogram, dan cabai merah besar turun Rp1.222 menjadi Rp58.955 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 17 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.